Ya, Mas. Sos. Dari senyumnya sudah terlihat kalau hari ini bergaji. Wah iya nih, siap Mas Agung. Izin masuk, Pak. Oh siap, monggo Mas Agung. Sering-sering saja, ya toh. Kok kosong? Oh di belakang. Tapi ini pasti full seat ini. Ya, sudah sementara isinya sudah 34. Luar biasa. Ya, sementara. Kan ya maksimalnya 34. Nah yang dari Jiwangan harus siapkan stamina. Ya toh Pak. Bapak asli mana? Jelas. Oh, malah Sumatera ya, Pak? Iya, Sumatera. Jadi mah lebih hafal medannya, teman-teman. Enggak usah diajari, sudah pinter. Belilas. Oh, ini apa? Anak ikut main ke Jawa. Wah, pas liburan aja, Pak, ya? Iya. Wah, izin masuk ya, Mas Ami. Oh, siap, monggo. Siap, siap. Iya, Mas. Siap. Jin. Oke. Tarto. Mas Ami, ini mulai kapan terjadi lonjakan penumpang? Mulai lonjakan penumpang itu dari sini itu tanggal 27 Mas Ami. Tanggal 27 sampai? Sampai tanggal 3 Januari. Januari. Insya Allah itu sudah mulai ramai. Luar biasa ya. Ya kalau kemarin kan masih semua kan masih tapi apa masih pito. Nah ini sudah mulai puasnya selesai, penerimaan rapor juga selesai, tinggal sekarang udah pulang ke kampung halamannya sekalian sama pindahan tuh Mas Agung, ya toh yang ditinggal sini rumahnya yang kemarin rumah kos ya. Tapi Mas Ami, untuk yang kelas super eksekutif gimana? Yang kelas super eksekutif sampai sekarang saya sudah full seat terus Mas Agung. Gitu ya. Kalau minimal itu 4 sampai 5 hari baru karena bookingnya itu. Kalau mendadak sudah nggak ada tempat. Sudah semua. Ya. Ini aja yang kemarin yang tadi malam sampai Jogja sekarang masih di hotel itu sudah langsung sekalian anu kok booking kok. Booking ya. Ya. Untuk 3 hari 4 hari sudah booking. Jadi ini di mana-mana sedang panen yang ke arah Sumatera itu. WLS, Batu Mukti Putra, Putra Remaja, Ramayana, semuanya itu full. Bahkan Puspa Jaya, kemarin ada saudara yang mau pulang ke Lampung. Pesan itu yang ada tempat duduknya hanya tanggal 26. Iya, benar. Itu. Itu kalau yang masih kosong itu yang ondel-ondel itu. Lisensinya ondel-ondel klub, nah itu masih ada. Ada yang ondel-ondel ya? Ada ondel-ondel klub itu. Ya. Pokoknya tulisannya Sumatera, tulisannya depan kata itu. Tapi terakhirnya cuma maju barang pulang balik ke Jogja lagi. Tidak ada LS, kemudian sampai sana tuh. Iya iya Mas Ami. Pak dulu sebelum dibuat Temu Kuti Putra dulu di mana Pak? Trailer. Oh trailer. Trailer di Mira juga pernah. Apa? Mira. Jakarta, Jogja. Surabaya, Jogja. Surabaya, Jogja. Padahal Bapak asli Jambi ya? Jambi. Walah. Berarti dulu bekas anak buahnya Mbak Mira. Iya. Pendi. Anak buahnya Pak Gopang dulu. Mira, berapa lama dulu di Mira, Pak? Aku 8 bulan. 8 bulan ya. Berarti tahun berapa? Tahun 2016. 2016 ya. Berarti masih ada siapa itu Pak Gatot. Iya. Ya, itu masih itu. Tapi kalau untuk Bapak di base hanya di Mira sama di Batu Mukti Putranya ya? Tahun 97 ada di Cendana. Oh Cendana, ya, pernah Cendana juga. Logo, terus itu di Baruna tahun 99 awal. Loh kok bisa base Jawa Timuran Pak? Bapak istri itu. Jawa Timur? Atau Bapak yang Jawa Timur? Enggak, asli sana, asli Jambi. Cuma dulu kan tahun 77 dibawa Pak D ke Malang.
Oh begitu, ya 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 ya. Enggak, maksudnya kan seperti Baruna, Jendana, itu kan iya. Jawa Timuran semua, Timur Mira semua. Kan gitu iya. Kan. Oke. Okay. 99 kita kerja di daerah Jaya, Papua sana. Dan sekarang ini di Batu Mukti Putra udah berapa bulan? Udah berapa tahun? Apa sebulan mas? Sebulan. Okay. Masih kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya. Iya iya. Tapi nyaman ya Pak di sini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dengan Bapak siapa ini? Joko Umbaran. Joko Umbaran? Iya. Wah namanya keren, kalah Cak Iqbal namanya. Kalau ini Joko Lilur. Oh Joko Bengkong udah berangkat. Wah iya Joko Bengkong. Ada di sini namanya Joko Bengkong Pak. Iya. Iya sekarang jadi cincu arah ke Medan ya. Medan. Dengan Nopi 16 iya. Itu ya. Oh. Anu Nopi apa kok Nopi 16? Plat nomor 16. Oh iya. Ya makasih Pak. Oke. Joko hati-hati, semoga lancar selamat sampai tujuan. Ini adik siapa ini? Aji. Aji, oke. Tapi bukan Aji Umbaran kan? Oke, nanti kalau nonton videonya di channelnya Rafa Farah Family. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak silakan naik, mau berangkat. Oh, nganterin teman. Ada Pak Haji. Wah, Ustadz ada ketinggalan kan? Apa? Kopiah. Baik. Pakai toh. Ah. Dari Padang Mubadir. Aku pengen nih Mas Ami. Ini yang ada gulungnya kayak gini. Besar itu. Iya, pakai janun loh. Wah, keren nih. Pak, sudah make upan? Ini dari kata sama Ami kok belum make upan? Pakai listriknya. Tapi keren nih pecinya ini. Iya. Dapatnya pas lebaran itu mas. Oh. Lebaran itu lega. Iya. Mbak asli mana? Buh. Mana Mataram? Oh Dompu. Ya 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 ya. Bima itu. Sebelum terminal darah, ya toh. Terminal darah. Dompu darah. Ya toh. Nah kan sudah sampai Bima. Baik, asli mana? Riau. Riau. Kok enggak pulang? Halo. Mas asli mana? Lembang. Ngantar juga sama ini? Iya. Enggak, beda. Oh, kenalan dong. Udah tadi kayaknya. Yang nomor HP itu. Insyaallah kalau pulang, Pak. Lah, rencana pulang enggak? Tadi sudah jadi kenalan, Om. Tadi bilang gini Pak, mau kenalan sama Pak Mami. Iya Pak. Iya. Jauh ya Bu. Yuk mari ya. Cak Iqbal, kita kemana Cak Iqbal? Ke Agra Mas? Boleh, itu berangkatnya jam 1, standby-nya tadi jam 1. Tetap Mas Bang. Ini berangkat berapa unit dari ini? 3. 3 unit ya? Tapi untuk keberangkatan? Ini yang kita baru, kami bangkat ini kan Mas Bung. Mas Bung, kami kita timurnya, dan ini terus kebetulan besok kan ada jemputan di Jambi, tapi wisata di sana namanya pakai ini. Oke oke. Jadi terakhir nanti jam 3 terakhir. Ya, sukses selalu untuk Pak Mami, salah satu pengurus PU Batu Mukti Putra yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, kemarin ada yang di kolom komentar tanya pengurusnya tak kasih nomornya Mas Sami. Oh ya terima kasih. Bener serius. Sering yang dari sana itu sering banget itu saya tahu YouTube-nya itu dari para pengabdi Mas apa Mas Agung ya kenal Batu Mukti ya dari Mas Agung ya Pak saya tidak bisa sama dan saya terima kasih lagi bisa apa sama Mas Agung dibantu untuk marketingnya dan okay. Itu bisa menjadi kerjasama yang tim yang solid. Amin, siap Mas Iqbal. Oke ya Mas Ami ya. Oke oke. Terima kasih. Kayak canun ya. Ini kalau dilihat gini seperti Ustadz, tapi kalau lihat bawah, wah. Mari Mas Ami. Oke oke. Oke ya teman-teman ya, kita akhiri untuk video siang hari ini.
dari kawasan Terminal Giwangan Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Kenapa itu malah keluar itu?